Halo, assalamualaikum telur, berjumpa lagi dengan saya Lia Menul. Berikan kabar di telur, sehatkan, mungkin-mungkin paling kesehatan. Nah, di video kali ini saya memasak daging ayam dengan nanas ya lur ya. Iki caranya sangat mudah dan gampang. Nah, ini tadi aku lihat di pasar itu ada nanas dan anak ibuku request dimasakin. Jadi iki aku masak nanas. Nah, seperti ini, iki tadi aku belinya $20 dapat satu iki ya lur ya. Oke, nah ini sudah saya kupas ya gue mau, terus setelah itu dibuang iki nih yo matanya ya bener apa ya yes, pokoknya dibuang seperti ini ya lur, caranya buang sesuai selera lah biasanya sampean piye. Jadi aku di rumah bosku itu ada alat seperti ini, aku permudah lur, iki harus hati-hati soalnya iki landep banget ya lur ya. Ya caranya seperti ini, iki sangat mudah dan gampang. Iki beline bosku itu di Thailand kalau nggak salah waktu liburan ya. Oke lanjut, dan setelah itu kita dipotong. Nah tergantung sampean pakai seberapa, kalau aku pakai seperempatnya saja sudah ya lur ya. Nah ini seperempat atau sepiro atau pokoknya segini saja sudah. Dan setelah itu jangan lupa yang dalamnya ini harus dibuang ya, soalnya ini keras, kebanyakan nggak suka ya kalau di sini itu di Hong Kong ya. Oke lanjut, dan sisanya itu saya taruh di kulkas dulu. Oke lanjut, dan setelah itu ini dipotong seperti ini, dipotong sesuai selera ya Allah, maaf keliru ngomong. Nah ini dipotong-potong seperti ini ya, nggak usah terlalu kecil dan juga nggak usah terlalu besar, kalau ini pas lur soalnya ukurannya ayam nanti juga segini. Oke lanjut, dipotong dulu seperti ini, dan setelah itu ini saya rendam menggunakan air garam. Nah ini di mangkok dikasih air minum, dan setelah itu direndam dulu sebentar yo, sekitar 3 menitan lah lur yo. Jadi ya nggak usah suwi-suwi iki ben supaya tidak ada rasa gatel-gatel yang ya lur, besar kan nanas gatel. Dan iki alhamdulillah nanasiku manis lor, manis banget iki tulisannya itu Taiwan, jadi mungkin nanas dari Taiwan ya. Oke lanjut, dan setelah itu iki adalah bawang bombay. Jadi pakai bawang bombay seperti ini, kalau misalnya ditambahin paprika ya kenengnya, jadi aku tidak ditambah paprika ya. Ini termasuk koloyuk sih, biasanya kan ya paprika warnanya merah kuning hijau itu ya lor ya. Oke lanjut, dan setelah itu ini sudah saya sisihkan dulu seperti ini, apa jenengnya ini nanasnya sama jangan lupa bawang bombaynya harus dipisah satu persatu seperti ini ya, ben keluar aroma harum. Oke lanjut, dagingnya saya menggunakan daging paha ayam sing wis dienek anu ne apa jenis tulangnya, kalau di Hongkong biasanya disebut dengan kaiba. Nah biasanya ada sing komen iku bukan kaiba, jadi ini kaiba iku dada ayam, kalau dada ayam iku namanya kaihung ya lor ya. Jadi beda, iki adalah paha ayam sing wis di fillet sore nek anu ne ya, mungkin aku wis tau jawab beberapa kali, mungkin yuk oke sing komen yuk sebenernya rapopo, setiap aku masak ayam yuk oke sing komen anu ki terus pokoknya anu ki lalu terserah kamu ngomong apa, sebenernya aku jelasnya ya. Oke lanjut, dan setelah itu iki dipotong. Nah dipotong sesuai selera. Nah aku potongnya seperti ini, nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu kecil ya. Iki kulitnya dibuang lor, kalau aku nggak pakai kulitnya, kalau semisal pakai kulitnya ya serap apa sesuai selera. Kalau aku nggak pakai kulitnya seperti ini, kulitnya tak buang. Kebanyakan orang Hongkong itu nggak suka pakai kulitnya, tapi kadang ya bengku sedup-sedupan itu yang kayak kulitnya ya tidak mesti lah ya lor ya. Oke lanjut, iki dipotong, dan iki bagian iki kok elek ya lor, tak buang iki koyok ini darah yang ini terus dibuang ya, dibersihkan sampai bersih. Oke lanjut, dan setelah itu dicuci sampai bersih, kemudian tak tiriskan dengan air ya, langsungnya dibumbunin pakai gula, kaldu jamur, pakai minyak goreng. Minyak goreng kenapa, tujuannya kasih minyak goreng ben renyah ya nanti. Oke lanjut, dan setelah itu kecap asin, dan setelah itu setelah dikasih kecap asin diaduk dulu, bisa ditambahkan dengan merica bubuk, jadi ada yang suka ditambahin merica bubuk, ada yang enggak. Nah ini aku tambahin, selalu tak kasih merica bubuk ini supaya dagingnya itu nggak amis ya, jadi dikasih merica bubuk atau lada bubuk. Oke lanjut, diaduk lagi sampai merata seperti ini, dan setelah itu ini disisihkan dulu, didiamkan dulu sekitar 15 menit biar bumbunya meresap. Lanjut, dan sambil itu ini aku siapkan adalah sausnya, pakai saus tomat ya lor ya, tergantung sesuai selera, kalau aku pakai saus tomat yang itu. Terus ini adalah gula, dan setelah itu ini saus tomat, jadi kalau misalnya nanti kurang asam bisa ditambahkan dengan cuka. Kalau aku wis saus tomat iku wis cukup asam, jadi wis nggak usah ditambahi cuka ya. Oke lanjut, tambahi air aja, tambah air nggak usah terlalu banyak, sedikit saja. Nah seperti ini, nah ini supaya nggak terlalu gosong mengental ya lor ya, jadi dikasih airnya sithik wae, kalau misalnya nanti kurang nggak ditambahin lagi juga nggak apa-apa. Oke lanjut, dan setelah itu iki tambahnya telur, kalau sudah dimarinasi 15 menit daging ayamnya,
terus ditambahkan satu butir telur, terus diaduk sampai merata. Jadi telurnya langsung dimasukkan sini ya lur ya. Oke, lanjut setelah diaduk sampai merata, dan tepungnya saya menggunakan tepung jagung. Iki yo tepung maizena ya, tepung maizena seperti ini adalah yang sukfen. Kalau misalnya menggunakan taofen juga bisa ya lur ya. Kenapa aku menggunakan yang ini? Biasanya iki aku nggawe sing putih sing taofen kayak tepung apa sing rotok putih ya biasanya. Iku ki lebih kerenyah. Nah, iki pun juga bisa soalnya oke sing golek iku ki nggak enak. Jadi aku pakai yang ini ben permudah ya sampean. Aku juga menjawab video-video yang sebelumnya soalnya jarene angel golek tepung iku. Nah, iki nggak tepung iki ku juga sama. Tapi kalau tekstur kerenyahnya dia lebih renyah yang taofen yang putih iku loh atau sangfen iku ya lur ya. Oke, lanjut wes ngono kuwi lah. Terus iki diaduk sampai merata. Iki aku tadi pakai 3 sendok, ndak usah terlalu wake banget tepungnya wis ngene iki. Pokoke didelok nang videone ngene iki ya wis. Terus iki siap digoreng ya lur ya. Wis masake sing mudah-mudah simpel-simpel wis ora usah digawe ribet lur. Wis pokoknya ngene iki lah. Oke, lanjut. Dan setelah itu iki panasnya wajan, iki wajan kudu sampai panas banget soalnya nggih wajan sing ngene iki. Terus iki adalah bekas minyak kemarin aku gorengi ayam lor salah si isik. Gak popo kita saring, dan setelah itu tak tambahin mana yo apa jenenge minyaknya. Nah, sepenting minyaknya ayam yo nggae ayam, kalau sing beda yo beda ngono lur. Pokoke ngono kuwi lah bekas minyak ayam. Sepenting sih putih resik ngono yo lur yo. Oke, lanjut deh iki minyak yo ora semuake banget yo sak mene wis cukup. Oke, lanjut deh setelah itu kita digoreng. Nah, digoreng iki diambil satu persatu iki rada berat yo. Berat soalnya iki rada kelet karena tepung maizena. Jangan pakai tepung terigu. Kalau tepung terigu engko dadine iki nganu apa jenenge mlempem yo lur yo. Mlempem pokoknya tepungnya maizena atau tepung sing taofen kuwi ya lur ya sing lebih putih lho. Oke, lanjut nih pokoknya iki digoreng satu persatu seperti ini. Jadi lek goreng aja langsung dimasukne kabeh, kudune diambil satu persatu ngene iki ben ndak lengket, ben hasilnya iku matangnya iku merata juga. Soalnya iki minyaknya yo digoreng minyak banyak tapi enggak terlalu wake banget ya lur ya. Nah, seperti ini soalnya ben ndak njlantah lur. Oke, terus iki disisihkan ngono carane goreng, terus penuh di tambah nih pokoknya satu persatu kudu telaten ya lor. Lek masai telaten, kulek telaten iku rasanya malah enak. Pokoknya sepenting kita iki suka ya lor ya, karena aku suka masak, jadi aku yo telaten masak yo yo satu persatu. Kadang sing ora telaten yo langsung dicikur nih kabeh ngono. Pokoknya ngono kuwi lor karo ngomong ae. Ya wis, intinya seperti itu. Terus iki dibolak-balik iki dimasak sampai mateng, digoreng ding lali aku. Digoreng sampai mateng. Nah, iki sudah saya masukkan semuanya ya wis entek resik yo delok mangkoke. Terus iki tinggal dibolak-balik saja. Nah, pokoknya ojo sampai gosong, dibolak-balik iki sampai mateng, dibolak-balik, bolak-balik ngono. Dan apinya menggunakan api sedang ya, Lur ya. Apine jangan kecil, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar mengko tengah engko ora mateng jebule gosong. Tapi kalau semisalnya kecilian dadine engko ndak renyah, jadi harus sedang ya apine. Ini menggunakan api sedang. Kalau semisalnya sampean minyaknya wakeh sampai tercelup anu kae, yang menggunakan apine rodok sedang cenderung neng gedhi, ning besar. Jadi besar tapi ora sing gedhi banget ngono. Ya pokoke ngono kralur. Supaya iki kriuk ya lur ya. Jadi kalau menggunakan api ini kecil dia ini tidak keras ngono lo ya. Oke, lanjut iki diangkat dulu. Nah, iki belum selesai ya carane goreng. Carane menggoreng harus dua kali seperti ini tujuannya supaya dia ini lebih kerenyah dan juga tidak meresap minyak, tidak ngeromoh minyak ngono lo. Nah, diangkat dulu sebentar dan setelah itu dimasukkan lagi. Nah, seperti ini. Terus langsung wae dioseng-oseng, digroseng-groseng ngono. Iki enggak usah terlalu lama. Nah, iki jenenge kalau bahasane Hong Kong jenenge chow yao. Ngono iki. Oke, lanjut lur. Apa sih suarane? Bu suarane apa lur nang jebuk kaget aku. Mungkin nenek wong ngempakne AC. Sekarang kan musim panas ya lur, panas ndak umum jadi ki kadang ki AC ning dhuwur netes-netes kaget aku. Oke, lanjut. Istri toai. Terus iki ditiriskan dulu, terus minyaknya iki saya sisihkan, kita cuci lagi ya apa jenis wajannya, terus tumis dulu bawang bombenya. Bawang bombenya ditumis dulu sampai keluar aroma harum. Nah, seperti ini. Sampai ini kelulur kebul-kebul ini ben rasanya enak. Dan setelah itu baru dimasukkan saus. Nah, iki lo tujuannya dimasukkan saus iki ben rasanya sedep ning kene iki. Nah, seperti ini kita tambahne airnya sithik wae yo lur yo, ndak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak iku yo gak enak lur, soal iki kalau
iki termasuk juga koloyok sih, karena aku video yang sebelumnya iku kalau masak koloyok iku nggak tak kasih air yo sama sekali, karena ada mungkin rotu angel, jadi iki aku gue permudah, jadi dikasih air sedikit, dan tekstur dari koloyok iku nggak berkuah yo sebenarnya kalau menurut aku yo, setauku ya. Tapi kalau aku, kalau misalnya ada yang berkuah yo nggak tahu, tapi kalau di keluarganya bosku kalau koloyok iku nggak berkuah yo lor yo kering ngono, soalnya iki kalau berkuah jadi ini melompong tidak terlalu enak. Nah ini laku seperti ini, kalau semisalnya majikannya sama suka berkuah yo terserah, kan sesuai selera majikan masing-masing ngono yo lor yo. Oke lanjut, dan setelah itu kita dimasukkan semua nih ki apa jenenge nanas karo daging ayamnya, terus diusah-usah seperti ini sampai bumbunya itu ngeresep nek anu daging ayamnya. Nah seperti ini kita langsung di enek kuah yo lor yo. Nah, pokoknya selera nih majikan itu beda-beda ya lor ya. Jadi aku membuat konten ya, berharap semoga majikan sama juga seleranya sama dengan majikanku, tapi tidak bisa menjamin 100%. Kadang anek sing majikan ngene-ngene-ngene-ngene beda-beda. Ya pokoknya intine ngono kuwi lah ya lor ya. Nah, iki wis meh mateng, saya siapkan ngambil piring dulu ya lor ya. Iki diambil piring aja terlalu lama. Kalau terlalu lama iki nanti nganu ya apa jenenge? Ya kosong tadi nih ya lor ya. Oke, nah ini telurnya seger banget, seger banget. Ya sana alhamdulillah enak ya lor ya. Iki terus iki jenenge nanas karo ayam, nanas ayam lah disebut juga, bisa disebut koloyok, tapi biasanya nggak paprika. Hari ini nggak paprika soalnya anak bosku yang satunya nggak dimakan paprikanya, aku iman banget jadi nggak tak kasih. Oke lanjut, nah terima kasih sudah siap dihidangkan kanggo majikan, dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, matur suwun, maaf ya kalau di videoku selalu omongannya oke, okay, yus teksturku ini gitu.